Nah, ini dia guys, terjadi perampasan ya, perampasan motor. Ngisi dulu bahan bakar guys. Ada cewek tuh guys depan, cantik anjir. Saya ngisi berapa ya, ngisi 20.000 aja lah, soalnya ini motor enggak kemana-mana. Up 20 teh. Iya. Oke guys, jadi saya openingnya dari pom aja lah. Ini mau pulang, Ini sekarang saya berada di Jalan Ibrahim Aji ya. Itu di depan saya tuh Artapak guys. Itu menuju ke Jalan Jakarta. Ini kalau dari rumah saya deket sih ke Artapak. Oke, sebelum saya melanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang sedang nonton konten saya. Semoga kalian beri kesehatan dan dilancarkan dalam urusan rezekinya. Yo guys, hari ini saya nggak ngonten San Mori soalnya ada kerjaan. Ada kerjaan di rumah. Jadi saya nggak San Morian. Ini saya lagi ngisi bensin dan mau pulang ke rumah guys. Beginilah suasana kota Bandung, padat merayap meskipun hari Minggu. Oh iya guys, minggu-minggu kebelakangnya di tempat saya ini terjadi begal ya kayaknya. Soalnya kalau dari berita orang itu begal guys, dari orang-orang. Nah ini dia guys di depan yang mau ke flyover. Nah ini dia guys, terjadi perampasan ya, perampasan motor waktu 2 minggu kebelakang lah kalau nggak salah ya. Meskipun beritanya nggak hangat, udah lama, tapi saya cuma ngasih tahu ya. Jadi jangan keluar lewat dari jam 11 soalnya rawan, di Bandung lagi rawan begal. Kalau keluar malam kalian harus bawa temen ya, soalnya kalau ada temen itu ada apa namanya, ada perlindungan lah. Kalau ada apa, ada cara malam-malam mendingan gak usah lah. Kalaupun acaranya tersebut sangat tidak bisa ditunda, ya mendingan bawa temen aja. Oke, kita kemana ya jalannya? Duh, bingung saya. Oke, saya ke bawah aja lah jalannya. Dan ini menuju ke Pasar Kiara Condong, guys. Yang di kanan itu Garmin guys.
Bagi kalian yang kerja di garment, nonton konten saya, kalian komen aja ya di bawah. Dulu itu pabrik garment tempat kerja istri saya. Istri saya dulu kerja di sini, guys, di garment. Gajinya lumayan, gede. Soalnya masuk Kota Madya. Jadi untuk kalian ya yang tinggal di Bandung, kalian jangan coba-coba pergi malam lewat dari jam 11. Soalnya rawan. Sayangi dirimu, guys. Jangan coba-coba deh keluar malam. Wih, ada kereta, kita nunggu aja kereta lah. Nah, begini guys, suasana Kiara Condong ya. Ini saya berada di depan stasiun Kiara Condong. Jadi dari tempat tinggal saya ke stasiun itu ya sekitar 5 menit lah. Deket banget, apalagi itu relnya di belakang, guys. Di belakang perumahan. Kita nganti aja, guys, jangan tergesa-gesa lah, soalnya khawatir ada kereta, Tadinya mau San Mori tadi pagi, tapi saya ada acara, jadi nggak bisa San Mori. Tadinya mau San Mori lagi ke KFC Setia Budi, ya berhubung saya ada acara, jadi nggak bisa. Tim Jamop juga sekarang masing-masing kayaknya San Moriannya nggak bebarengan. Soalnya Abo Motovlog lagi sakit, di channel pulang. Terus Nirman MP baru ke Bandung, dan yang lainnya lagi sibuk, guys. Wow, anjay. Nah guys, ini saya sudah di depan Pasar Kiara Condong. Pasar Kiara Condong, guys, nih. Dulu waktu saya kecil main ke Bandung belum ada flyover, tapi pas saya ke Bandung ada, Kalau dulu saya waktu kecil main ke rumah Bibi di Kiara Condong, dan alhamdulillah sekarang saya juga tinggal di sini di Kiara Condong. Tapi beda, kalau saudara saya tinggalnya di Babakan Sari. Nah, di sebelah kiri saya ini Polsek Kiara Condong, guys. Ih, lumayan, Oh iya, guys, bagi kalian orang Jawa Barat, apalagi orang Bandung, nanti Persib Day ya, guys. Nanti Persib main sore hari lawan, kalau nggak salah lawan Sleman ya. Saya ini udah pakai baju Persib loh, pakai kaos Persib, tapi nggak nyetadion anjir karena ada urusan, nggak bisa nonton ke stadion. Tapi ya meskipun nggak nonton ke stadion, tapi dukungan saya tetaplah saya nonton di TV. Persib itu kan aing meskipun nggak stadion, tapi dukungan dan doa terus ditujukan kepada Persib Bandung, supaya atau agar Persib Bandung juara liga di tahun ini, guys. Ya, kalau nggak salah lawan Sleman ya nanti sore.
Nah, bagi kalian orang Sleman, komen-komen aja di YouTube saya. Salam damai, salam respect ya guys. Jangan ada permusuhan di dalam sepak bola. Soalnya sepak bola itu olahraga ya, bukan tinju bebas, apalagi sampai nyawa melayang. Janganlah kedepannya. Perbaiki itu harus dari kita sendiri. Ini saya udah masuk ke ke jalan PSM. Sebentar lagi saya sampai ke Jondol. Nah, ini di kiri guys, ini tempat bengkel saya kalau servis. Kalau servis di luar seperti servis rem, pokoknya servis-servis di luar aja lah. Tapi kalau ganti oli saya di Yamaha guys. Soalnya saya kalau oli mempercayakan oli Yamaha ya. Bukannya saya nggak percaya yang lain, tapi dari dulu saya kalau punya motor itu pakai olinya pakai oli Yamaha ya. Kalau Honda pakai AHM, oh ya kalau yang CRF itu pakai itu pakai apa, nyobain kemarin pakai iPhone. Kalau CRF nyobain lah, kalau dulu pakai AHM, tapi sekarang nyobain pakai iPhone. Tapi enggak itu, saya enggak dipakai, cuma dipanasin doang. Nah guys, kita belok kiri ya. Nah ini guys tempat tinggal saya di sini, di komplek. Oke guys, berhubung saya ini sudah sampai, jadi jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe jika konten saya bermanfaat. Dan mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dari diri saya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.